Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh memadati kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Jakarta Pusat. Massa yang hadir menggelar demonstrasi dengan tujuan yang sama dengan sebelumnya, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Aksi demo ini digelar secara serentak di 24 provinsi di seluruh Indonesia dengan estimasi sebanyak 5.000 massa. Juru bicara dari perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Nining Elitos, mengatakan aksi kali ini masih tetap sama dengan tujuan mendesak pemerintah agar melakukan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada rakyat. Pertama aksi hari ini adalah mendesak agar pemerintah melakukan pembatalan terhadap Undang-Undang Cipta yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua, hentikan tindakan represif atas kriminalisasi bahkan penangkapan terhadap rakyat yang bersuara. Yang ketiga adalah bebaskan kawan-kawan yang kemarin berjuang untuk menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja tidak disahkan. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribrata TV. Salam Tribrata. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribrata TV melaporkan.